Oke, jadi kali ini gue pengen bahas yang santai-santai lagi, yaitu meme. Iya, meme lagi. Belakangan ini gue sering banget nemu meme, mau itu di Discord, Instagram, dan lain-lain, yang konteksnya itu gaje alias absurd. Kadang lucu dan kadang maksa jokesnya. Dan, bagi kalian yang gak tahu meme kayak gini, itu bisa disebut dengan Gen Z humor atau 21st century humor. Jadi, komedi kayak tadi itu jenisnya apaan? Dan kenapa ada yang suka dan konteksnya juga apa? Makanya gue bakal bahas di video ini. Oke, jadi seperti yang gue bilang, kalau meme absurd ini biasanya disebut dengan 21st century humor. Kenapa namanya begitu? Ya karena orang-orang menganggap kalau humor-humor abad 21 ya kayak gini gitu. Dan juga selain 21st century humor, meme tadi juga disebut dengan Gen Z humor. Kalian pasti sering lihat lah meme atau postingan-postingan orang yang suka nyindir kalau humor Gen Z ini receh banget. Gen Z sendiri itu adalah generasi yang kelahirannya itu di tahun 1997 sampai dengan 2012. Ya abad-abad 21 lah. Atau bisa dibilang generasi setelah milenial yang kelahirannya itu di tahun 1981 sampai dengan 1996. Dan untuk contoh meme-nya kalian pasti pada tahu lah. Biasanya meme-nya itu adalah kumpulan-kumpulan klip gaje dengan kualitas yang bisa dibilang burik dengan ditambahin sound effect yang bejibunnya itu keterlaluan. Iya, serius. Ini sound effect-nya banyak banget. Amogus. Awas jatuh. Barang siapa? Barang gue. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Hey, yo, the pizza here. Oh, nigga. My ears burn. Enggak tahu tanya yang saya. Wake up. Dan itu digabungin dalam satu video yang durasinya cukup pendek. Hey guys, it's Steven Edgar Diego Lucy Kramer Emilio Morgan Cosmo Solomon Phil Joe Aaron Jordan. Mas jatuh. Dan gak cuma video doang, tapi bentuk gambar ada juga. Kalian tau lah gambar-gambar random yang dikasih teks gaje kayak gini. Terus, konteksnya apaan? Sebenarnya pada awal 21st century humor ini beredar, itu masih ada konteksnya. Yang mana konteksnya itu menyindir sebuah meme yang overuse atau dead meme. Sehingga orang-orang menggunakan meme yang dead tadi untuk diparodiin ke versi yang lebih parah dan chaos. Dan ya, sebenarnya video-video komedi kayak gitu itu udah ada dari dulu. Kayak YTP atau YouTube Pop, Arab Funny, dan lain-lain. Dan ya, yang lucu dari meme kayak gini ya sebenarnya dari sindirannya. Jadi, walau absurd tapi konteksnya itu masih kelihatan lah. Tapi sekarang konteksnya berubah, yaitu no context. Ya, konteksnya nggak ada lagi. Sekarang meme-meme kayak gini itu jatuhnya absurd doang. Dan keabsurdannya itulah yang jadi komedinya. Jadinya karena konteksnya nggak ada, dan ada cuman absurd doang, makanya nggak heran meme-nya itu ada yang absurdnya terstruktur, dan ada yang maksa jokesnya. Dan ya, komedi absurd itu ternyata emang merupakan jenis humor, yang mana biasa disebut dengan surreal humor.
Okay, for your information, humor itu jenisnya ada 9, yaitu physical humor, self-depreciating humor, improvisational humor, wordplay humor, topical humor, observational humor, bodily humor, dark humor, dan surreal humor. Dan ya, kali ini gue mau bahas surreal humor aja. Mungkin yang lain bisa gue bahas di video lain. Oke, surreal humor atau komedi surrealis adalah bentuk humor yang didasarkan pada pelanggaran yang disengaja, sehingga menghasilkan peristiwa dan perilaku yang tidak logis. Penggambaran humor surrealis cenderung melibatkan penjajaran yang aneh, ketidaksesuaian, situasi irasional atau absurd, dan ekspresi gajet. Intinya komedi kayak gini itu melawan logika seseorang, atau di luar nalar lah. Orang mikirnya kita mau apa, ternyata kitanya malah ngapain. Hari ini ku memandang gadis dan prianya. Maka ku memandangmu, ku buka jendela ini. Ah, papa takut. Ku memandangmu. Makan pagi dengan telur. Jadi, komedi absurd ini emang merupakan sebuah jenis humor. Dan komedi absurd gini udah ada dari dulu. Salah satu contoh penggunaan surreal humor adalah film Alice in Wonderland pada tahun 1951. Yang mana pada film itu emang ada beberapa scene yang absurd dan penuh dengan plot twist yang surrealis. And now my dear, you were saying that you would like to think... Pardon me. You were thinking of some information of some kind? Well, I haven't had any yet, so I can't very well take more. Ah, you mean you can't very well take less? Yes, you can always take more than nothing. Now, my dear, something seems to be troubling you. Jadi ya wajar lah orang-orang sekarang suka ngetawain ke hal-hal absurd. Karena ya emang komedi-komedi absurd ini udah ada dari dulu. Karena letak fun atau lucunya komedi absurd ini ya pada kerandomannya. Tapi bagi gue ya walaupun absurd yang penting terstruktur lah. Jangan asal taruh klip-klip gaje sehingga absurdnya itu bukan lucu lagi, melainkan annoying. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian sekarang tahu kenapa meme kayak gini banyak banget sekarang? Terus, kalian sering nemu meme absurd ini gak? Atau malah belum pernah? Ya walaupun video ini santai, setidaknya literasi meme kalian bertambah lah. Dan juga bisa tahu-tahu hal penting dalam membuat sebuah jokes atau humor. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.